Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Armianto Selaku Ketua Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan Dalam hal ini menanggapi laporan Dari beberapa federasi anggota Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan Menyikapi atas insiden yang terjadi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Pada saat kawan-kawan EPSP -kawan Napas KSN menyampaikan aspirasi terkait bagaimana keadilan para pekerja yang ada di salah satu perusahaan. Oleh karena itu, kami, Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan, menyatakan sikap mengecam atas tindakan ataupun insiden yang terjadi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Selatan. Tangkap adili dan penjarakan para pelaku penyerangan terhadap masa buruh FSP Napas KSN. Sesungguhnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat buruh pekerja adalah bagian integral dari negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Bahwa prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, berkumpul dan berserikat bagi setiap warga negara sepenuhnya dijamin oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kaum buruh pekerja sebagai salah satu pelaku utama perputaran roda ekonomi negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional yang menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera demi terwujudnya demokrasi yang sejati. Namun perlindungan rasa dan rasa aman dalam menggunakan hak konstitusional itu faktanya masih jauh dari kenyataan. Hal tersebut terbaik, terbukti dengan adanya penyerangan terhadap masa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Niaga, Keuangan Perbankan dan Asuransi, FSP Napas, Federasi Anggota Konfederasi Serikat Nusantara. Pada saat melakukan aksi menyampaikan pendapat di depan kantor dinas ketenagakerjaan Kota Makassar. Aksi yang awalnya berjalan dengan damai berubah menjadi kekacauan dan parade kekerasan ketika sekelompok orang tadi kenal Secara tiba-tiba, mendekati titik aksi lalu melempari masa aksi dengan batu. Akibatnya, beberapa masa aksi mengalami luka dan mobil komando mengalami kerusakan yang cukup parah pada kaca bagian depan dan belakang, yang menjadi ironi. Kemudian, berdasarkan rekaman video serta kesaksian-kesaksian anggota di lapangan, aparat kepolisian yang ada di lokasi kejadian tidak melakukan penangkapan terhadap satu orang pun yang terlibat dalam perlemparan batu tersebut. Padahal, aksi demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara, sehingga kepolisian seharusnya berkewajiban untuk melindungi, menjaga keamanan dan keselamatan seluruh masa aksi. Sementara, pelempar batu ke arah kerumunan massa yang berujung pada kerusakan dan korban luka-luka Jelas merupakan tindakan kriminal yang hina dan tidak bisa dimaafkan, kekerasan dan perlakuan intimidatif, dan bukan kali pertama terjadi terhadap serikat pekerja, serikat buruh yang tengah memperjuangkan hak anggotanya di Sulawesi Selatan. Dari laporan-laporan yang kami himpun di internal pimpinan provinsi KSN Sulawesi Selatan. Setidaknya terdapat tujuh kasus intimidasi maupun kekerasan yang dilakukan preman, sewaan perusahaan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Data itu menggambarkan secara gamblang kepada kita bahwa negara melalui aparaturnya masih gagal dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta keterbukaan ruang demokrasi bagi setiap warga negara. Kejadian-kejadian tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait komitmen pemerintah dalam memberantas praktik-praktik praminisme. Negara tidak boleh kalah, karena jika pembiaran demi pembiaran terus dilakukan, maka kita akan kehilangan makna bernegara. Kepolisian, sebagai kaki tangan negara dalam menjaga keamanan serta ketertiban, tidak boleh tutup mata dan harus segera mengambil langkah-langkah strategis. Untuk menyikapi persoalan ini. Oleh sebab itu, kami pimpinan provinsi KSN Sulawesi Selatan menyatakan sikap sebagai berikut: Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk bertanggung jawab atas peristiwa pelemparan batu ke arah masa buruh yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya, dan kami juga mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk mengembalikan stabilitas, keamanan dan ketertiban, demi dengan mengambil sikap tegas terhadap praktik-praktik premanisme di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar 9 September 2021, Pimpinan Provinsi Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan.